dalam waktu 1x24 jam terungkap. Dan dapat kita lihat beberapa barang bukti yang berhasil diinventarisir oleh petugas kita dan dilakukan penyitaan. Yang pertama berupa sebilah parang. Ini adalah alat yang dipergunakan pelaku untuk menghabisi korban dalam keadaan tertidur di sebuah gubuk di belakang rumah ini yang menjadi TKP awal pembunuhan. Ini adalah baju korban yang ditemukan peristiwa penemuan mayat. Sekaligus inilah baju yang dipakai oleh korban pada saat malam minggu, jadi malam kejadian. Ini adalah beberapa jenis properti milik korban berupa gelang, cincin, anting, ya, yang mana ini juga ditemukan pada saat penemuan mayat.